Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qadiru billahi wa qadaru wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyu wa rasulullah. Qad israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yusaddid li ilma wa rizqi. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmatan maghfurah, dan nikmat itu yang sering dilalaikan oleh kita. Yang pertama adalah sehat, yang kedua punya waktu yang luang. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan untuk melanjutkan setelah kita beribadah kepada Allah, yaitu dengan menambah pengetahuan kita agar supaya keimanan kita lebih semakin hari semakin kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usama yang datang dari Usama bin Zaid radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam aro kata sumu min syahrin minas syuhuri ma tasumu min sya'bana. Kelihatannya tidak satu bulan pun yang lebih banyak Anda puasakan dari bulan Syakban. Jadi pertanyaannya bahwa Usamah tadi menanyakan bin Zaid, dia melihat Rasulullah itu banyak sekali jumlahnya berpuasa di bulan Syakban. Kemudian Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu sering dilupakan orang. Ya, sering dilupakan orang. Bahkan acara-acara pun disegerakan karena selak Ramadan. Sehingga acara-acara yang berkaitan dengan makan-makan itu yang membuatnya jadi lupa. Baina rojabin wa ramadona, yang dilupakan itu antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan itu, ya kata Rasul, yang sering dilupakan itu, itulah diangkatnya amalan-amalan kepada Tuhan Rabbul Alamin, Tuhannya manusia, Tuhan semesta alam. Fa'uhibbu, maka aku ingin ayyur fa'amali wa ana sha'imun. Amalan saya itu dibawa naik, artinya disetor kepada Allah oleh malaikat selagi saya dalam berpuasa. Ya, sehingga kalau Rasulullah hari-hari di bulan yang banyak dipuasakan, yaitu di bulan Syakban, itu sering dilalaikan, padahal di bulan itu adalah, ya, jadi kalau laporan-laporan tahunan, kalau Senin Kemis itu mingguan. Ya, aku senang ketika amalan-amalanku itu dinaikkan, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Sehingga amal soleh yang dilakukan dalam keadaan berpuasa, itu nilainya punya nilai lebih. Di hadis yang lain, dalam hadis Bukhari dan Muslim,
kalau tadi dari Dawud An-Nasa'i yang disahkan oleh Ibnu Huzaimah, yang dari Bukhari Muslim hadis itu datangnya informasi itu dari Aisyah istri Nabi. Nah, inilah cara kita menyikapi menerima hadis pun kalau persoalan yang terkait dengan sering dijumpai, maka informasi dari istrinya yang lebih banyak diterima. Kata Aisyah dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kelihatan olehku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa dalam waktu sebulan penuh. Istaqmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitahu fi syahrin." Ini lanjutannya, "dan tidak satu bulan pun yang hari-harinya aksara min husyaman fi syahban lebih banyak dipuasakan Nabi daripada bulan Syahban." Ya, jadi yang kata Rasul yang sering dilalaikan, padahal di bulan itu naiknya amal-amal soleh yang dilaporkan ya sebagai apa tahunan kepada Allah oleh malaikat pencatat, baik rakib maupun atid. Nah, untuk itulah maka Rasulullah sering, kalau sekarang sosialisasi ya bahasanya, sering sosialisasi menyampaikan ketika mendekati Ramadan di bulan Sya'ban itu, ya soalnya banyak seliweran di WA-WA itu bahwa ada malam khusus Nisfu Sya'ban, gitu ya. Itu makanya perlu diluruskan. Yang kedua, ada yang menyatakan kalau sudah tanggal 15 itu sudah tidak boleh puasa lagi ya. Padahal kalau kita kemarin mengkaji mukadimah anggaran dasar bahwa ukuran baik dan buruk, tercela maupun terpuji itu yang datang dari Allah. Jadi Allah enggak memberikan informasi kepada Rasul untuk larangan, justru di bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak puasa ya. Dan ada sebagian perempuan malah Sya'ban itu baru membayar hutang. Ya, jadi kalau sudah Sya'ban baru bayar hutang berarti enggak punya kesempatan untuk melakukan amalan puasa sunnahnya. Sya'ban itu artinya berpayah-payah, bersusah payah. Ya, untuk apa? Mempersiapkan diri ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi bukan mensucikan diri di bulan Ramadan, justru pada saat Ramadan itu kondisi jasmani rohani kita itu sudah siap untuk melaksanakan perintah yang satu bulan penuh itu. Jadi maka memperbanyak, membiasakan ya budaya-budaya kesolehan itu, jadi mulai bulan Sya'ban itu karena disetornya amal selama satu tahun itu, maka kita disuruh memperbanyak amalan puasa. Sehingga puasa apa yang harus kita lakukan? Apakah ada puasa khusus misalnya? Ya, jadi seperti Senin Kamis. Jadi saya puasa di hari Senin dan Kamis di bulan Sya'ban gitu ya. Jadi bukan ada puasa khusus, artinya yang jarang puasa Senin dan Kamis, ini kalau dari sekarang puasa Jumat, Sabtu, Minggu, Ayyamul Bid, kemudian Senin, berarti kan 5 hari berturut-turut ya. Jadi yang tidak biasa maka dibiasakan. Jadi dalam apa, untuk kesehatan jasmani, kalau orang mau olahraga kan ada warming up-nya dulu. Puasa juga demikian. Jadi bulan Sya'ban itu gambarannya untuk pemanasan. Nah, jadi puasa Senin Kamis seperti sabda Rasulullah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasumul isnaini, Nabi lebih sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis
Lalu ditanyakan orang padanya, apa sebabnya? Kenapa Rasulullah berpuasanya Senin, Kamis? Faqila lahu faqala. Beliau menjawab, sesungguhnya malam-malam itu dipersembahkan pada setiap hari amalan ya, amalan-amalan ya, di mau kalau menggunakan malam itu karena hitungan hari itu mulai dari terbenam matahari ke matahari lagi, ke terbenam matahari lagi besoknya, itu cara menghitungnya, maka sering menggunakan malam. Jadi amalan-amalan ya itu dipersembahkan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah berkenan mengampuni setiap muslim kecuali dua orang yang bermusuhan. Ya, ini korban pemilu banyak sekali. Aku karang aja gitu ya. Ya, jadi maka firman-Nya tangguhkanlah kedua mereka itu. Jadi walaupun amalnya sudah disetor, ya, tapi tidak dinilai sampai mereka rukun. Maka di daerah saya di Madura di Sumeneb itu ada pada bulan Sya'ban itu ada pertemuan khusus, jadi ada minta maaf ke tetangga kayak hari raya itu. Ya, jadi sebelum ada tradisi ya, saya pikir itu juga bagus. Kenapa? Karena kalau masih bermusuhan, ini kalau di sini budayanya kan Sawal, harusnya Sya'ban itu. Mengenai menahan ya, menahan untuk yang awalnya apa namanya awalnya masih menahan diri, masih marah-marahan ya. Jadi ini karena kenapa ditangguhkan, jadi tidak segera dapat nilai ya di Jawa apa mengenai dengan artinya sudah mulai menahan diri. Ini ada terusannya itu tadi. Jadi illal mutahajiraini, orang yang masih bermusuhan, maka firman Allah ya, fayaqulu akhiruhuma. Ya, tangguhkanlah dulu kedua mereka. Jadi makanya diulang lagi sampai di bulan Syawal minta maaf itu khawatirnya masih belum tuntas. Ini yang berat itu ini, apalagi ujiannya pemilu itu yang saya, ya Allah, dilihat di WA seliweran itu masih di, apalagi gak bisa nonton YouTube ini gak ada yang nongkrong tukaran. Ya, kemudian yang kedua, puasa apa lagi yang harus yang perlu kita lakukan? Jadi bukan ada puasa khusus di bulan Sya'ban itu, tidak, tapi puasa yang sudah diamalkan oleh Rasulullah itu dimaksimalkan. Dalam hadis Nasa'i, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyamin. Kami dititah oleh Rasulullah agar berpuasa sebanyak 3 hari setiap bulan. Setiap bulan. Jadi kalau bulan-bulan sebelumnya, setidaknya di bulan yang dihormati, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, setidaknya itu, dan juga Sya'ban. Kalau enggak bisa setiap bulan. Ya, karena memang berat 3 hari itu. Yang disebut dengan al-bidha. Al-bidha itu hari-hari cemerlang. Di mana pada saat itu bulan purnama. Ya. Bulan purnama kalau ke pantai selatan, saya dulu masih ada materi perbandingan agama, jadi ketika purnama ada tugas untuk ke pantai selatan. Kan dulu dikenal sampai sekarang Nyi Roro Kidul ya, tapi Nyi Roro Kidulnya sudah mati. Susana banyak ganti. Ya, kita perhatikan di sana pada saat purnama itu banyak yang setor tumbal. Ya, ada yang kepalanya apa? Kera yang disetor kalau enggak manusia ya. Jadi pada saat itu memang peluang setan-setan itu ya untuk ini karena kalah dengan bintang. Jadi rajaman disayangin cahaya bintang.
dalam surat As-Saffat yang melempar setan-setan itu kalah dengan cahaya bulan. Maka tukang sihir, tukang tenung itu menguatkan ilmu hitamnya. Maka kita oleh Rasulullah disuruh menguatkan diri dengan puasa. Ya, mungkin di sini juga ada pasien yang aneh ya, dokter katanya, kok ada penyakitnya kok? Kok merasa sakit perut ya, ini kan ada ya seperti itu ya. Kalau saya enggak langsung anu diruqyah ya Bu, ya jangan diperiksa aja dulu, barangkali stres kemudian bisa berdampak ke sana. Tapi orang yang lemah begitu memang gampang ditunggangi oleh siapa? Makhluknya ya minal jinnati wan nas. Ya, minat jinnati wan nas itu kalau apa setan iblis itu sifat ya. Nah, itu sifat. Jadi kenapa Rasulullah memerintahkan agar supaya kita puasa di saat purnama? Karena para tukang sihir, tukang tenung itu menguatkan dirinya untuk setor tumbal sesuai dengan perjanjiannya ya. Jadi kalau yang sering itu kan di pantai selatan atau di mana di gunung Tulungagung Trenggalek itu kuburan apa itu Cina itu ya, antara Trenggalek Tulungagung itu kan sering didatangi. Kalau di Kediri itu di ada Joyoboyo itu ya, jadi yang mereka juga tawaf kesucian orang mau ya. Ya saya karena saya datang karena itu materi untuk melihat bagaimana mereka memperjuangkan diri. Dan Gunung Kawi itu banyak orang Islam justru yang datang gitu nunggu apa anunya daru ya, iya dewan daru. Iya mereka juga sholat gitu sampai tinggi biar jatuh nanti dapat wangsit ya. Jadi itulah puasa 3 hari. Jadi kalau yang ada apa namanya depresi dan sebagainya, terapinya salah satunya untuk pengendalian dirinya jadi puasa itu. Salah sama syarota wa arba asyarota pada hari ke-13 ya, besok 13 wa arba asyarota 14 wa khamsa asyarota. Di tanggal 15 itu puncaknya purnama. Makanya seringkali gerhana itu pada tanggal gerhana bulan itu 15 biasanya. Waqala dan itu kata Rasulullah, dia kasaumid dahri, seperti puasa sepanjang masa. Nah, logikanya gimana? Ini kan kalau di Muhammadiyah ini bayanginya, dalilnya seperti itu. Kemudian ada burhaninya, kontekstualnya kok seperti puasa yang sepanjang masa. Itu dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 160. Ya, jadi ada penjelasan yang penjelasan berkaitan dengan diibaratkan seperti puasa sepanjang masa ya. Di surat Al-An'am ayat 160 ya. Manja abil hasanati, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan. Hasanah itu amal yang berkualitas, apa itu ibadah makdohnya, sholatnya, ataupun melayani sesama manusia ya dengan berkualitas ya, yang jahit apa robek-robek yang berkualitas ya, jadi halus atau enak, itu hasanah itu kualitas ya, pada kualitas ya. Ya, jadi nggak asal-asal falahu asru amsalih, maka balasan dari Allah itu 10 kali lipat. Wa man da'a bisayyi'ah, namun barang siapa yang datang membawa amal yang sayyi'ah yang tidak bagus, fala yujza illa mislaha. Di sini loh keadilan kasih sayang Allah, maka balasannya sama. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Ini salahnya 10, balasannya ya 10. Nah, berkaitan dengan puasa ayyamul bid ini, kalau dikatakan seperti puasa sepanjang masa, karena satu kali kebaikan dilipatkan 10,
Kalau tiga guru, kalau tiga kali, tiga hari, kan 30 ya. 30, kalau 30 ya rata-rata kan 1 bulan. Kalau rutin dilakukan setiap bulan, berarti menahan dirinya itu sama dengan menjaga dirinya 1 tahun. Jadi jangan hanya di apa ya, dipahami pahala-pahala gitu ya. Itu lebih bagus kepada nilai. Jadi nilai berkaitan dengan pembentukan kepribadian itu seperti menjaga dirinya selama satu tahun. Dan puasa Ayyamul Bidh ini itu sebelumnya adalah kewajiban. Dalam surat Al-Baqarah 185, jadi kalau Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, itu bukan dalilnya untuk puasa Ramadan. Dalil tentang puasa walladzina min qablikum, yaitu puasa orang-orang yang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Itu jadi tujuan puasa untuk bertakwa. Kemudian ayat berikutnya ayyamam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan ya 3 hari itu dulu. Puasa Ramadan itu kan turun tahun kedua hijrah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah baru 185 Al-Baqarah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa baqitu, 18 bulan kemudian. Ya, dari ayat 183 184 ke 185 itu enggak berurutan. Jadi ayat 183 184 itu terkait dengan 3 hari setiap bulan yang Rasulullah mewajibkan untuk dirinya, sama dengan salat malam. Sebelum turun perintah salat malam, salat 5 waktu ya pada waktu Rasulullah di Mekah, maka di awal Rasulullah salat apa? Salat malam. Hanya kalau di Baitul Arqam Muhammad Aisyah itu pasti ada yang mulai berkaitan dengan penguatan spiritual. Jadi sebelum berjuang maka kuatkan diri dulu dengan penguatan spiritual, itu ada di sholat malam. Jadi perintah puasa 3 hari, perintah sholat malam yang ada di dalam Al-Quran itu hanya puasa 3 hari dan sholat malam. Lainnya itu semuanya ada di hadis. Ya, sehingga maqasidus syar'i, maksud Allah mensyariatkan itu untuk apa gitu ya? Untuk apa? Memang 3 hari itu berat ya. Mungkin ini Bapak Ibu dokter, orang kalau sudah lagi lapar itu apa yang muncul? Makanya kan ingin marah kadang-kadang gitu ya. Ya itu. Jadi di situ latihan menahan marah itu intinya di saat lapar itu ya. Jadi 3 hari itu juga berat. Kalau masih Senin Kamis masih muda, puasa Daud lebih muda daripada Senin Kamis dan 3 hari ya. Kenapa? Kalau Senin Kamis itu ya ben Senin Kamis mesti puasa kan. Kalau puasa Daud ya harusnya ya, kalau apa di teman-teman ya inilah yang disyariatkan kepada Rasulullah yang kita dahulukan, yaitu ada Senin Kamis karena nilainya pada saat itu amal lagi disampaikan kepada Allah, sehingga akan lebih kuat ketika dibarengi dengan puasa, termasuk di bulan Sya'ban juga seperti itu ya. Sehingga ini beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, sehingga menahan diri dengan di bulan Ramadan itu dikuatkan. Kemudian pada setiap bulan, jadi kalau ada program apa detox katanya ya, jadi detoxnya dengan puasa, sehingga ini sangat penting. Namun begini ya, wah ini kan saya punya kerjaan berat, misalnya nek puasa saya nggak kuat, tapi jangan kalau Ramadan kok bisa ya? Kok bisa? Kenapa? Ya itu tidak apa-apa. Setidaknya kita harus punya nilai amalan lain yang senilai dengan puasa itu. Ya, jadi jangan sampai
apa kalau kemarin saya sampaikan hari-hari yang penuh berkat, coba kumpulkan jatah makan siangnya ya. Sudah enggak puasa, jatah makan siang juga enggak diberikan ya. Jadi kami sekarang bagaimana hari-hari penuh berkat itu, bahwa apa anak-anak teman kanak-kanak di Aisyah yang tidak semuanya bisa ada program makan, itu yang harus didahulukan. Harusnya kita sudah berpikir seperti itu. Jadi karena mau masalah stunting, masalah apa, itu harus dimulai dari usia-usia dini. Ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.